rela berkorban seperti yang telah diteladankan oleh Putra. Sehingga dengan demikian, iman kami dapat bergerak semakin aktif sekaligus menjadi sarana bagi kami untuk selalu setia di dalam karya kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kini dan sepanjang segala masa. Amin.